Banyaknya desas-desus terkait kurangnya keterlibatan OAP di dalam lingkungan PUPR membuat tokoh masyarakat di Papua, Bertus Aso, meminta Presiden Jokowi mengusut adanya mafia di tubuh Kementerian PUPR karena membatasi kewenangan Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam setiap pengambilan keputusan. Padahal pembagian tugas dan wewenang Wamen jelas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020. Bertus memberi bukti beberapa temuan proyek mangkrak di Papua belum ditindaklanjuti, antara lain pembangunan pasar modern Rufai, Sorong, dan pembangunan jembatan Yahuli yang tidak selesai-selesai. Bukan itu saja, Wamen juga tidak diberitahu dan dilibatkan dalam penentuan pejabat satuan kerja di lingkungan Kementerian PUPR Papua-Papua Barat. Padahal Presiden Jokowi jelas menugaskan Wamen untuk mengawal seluruh pembangunan di Papua dan Papua Barat. Agar terjadi kevakuman dan kami sangat menyesal sekali. Apalagi beliau sendiri sebagai wakil menteri, dia tugas partai langsung, dia dari kalangan partai dan hal ini. Perlu kita bekerja dan kita harus mengingat, dia bukan dari birokrat. Itu satu. Yang kedua, masalah personil. Personil di sini dalam undang-undang otonomi khusus berbicara tentang kewenangan kepada orang-orang Papua. Itu berapa persen untuk kita orang Papua itu harus diberikan kesempatan. Dan juga Presiden sendiri katakan bahwa instruksi langsung pada waktu tahun lalu itu disampaikan untuk orang-orang Papua itu dimaksimalkan diberikan kesempatan, baik itu di UMN, bahkan di mana saja, baik di pusat, bahkan juga di daerah. Bertus menduga ada permainan di tingkat dirjen dan menteri sehingga Wamen yang notabene perwakilan partai dan ditunjuk jelas oleh Presiden sengaja tidak dilibatkan dan diberitahu. Namun tokoh masyarakat ini juga tetap mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengangkat Wamen PUPR John Wempi Wetipo yang anak Pegunungan Tengah Papua untuk duduk bekerja di kabinet. Dari Kota Jayapura, Roli Ainis Jayapura melaporkan.